Pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Billar tengah berbahagia lantaran menunggu kelahiran anak pertama mereka. Diketahui, usia kehamilan Lesti Kejora ini sudah memasuki 7 bulan dan akan menggelar tasyakuran. Memasuki usia kehamilan yang sudah matang, Lesti Kejora dan Rizky Billar pun mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Sekarang, Dede lagi nyicil persiapan lahiran anak kita. Kebetulan dia juga lagi pengen shower yang dia inginkan, kata Rizky Billar. Suami Lesti Kejora itu pun juga mengaku sangat menjaga sang istri dan bayi yang ada di dalam kandungan Lesti. Pernah kecolongan kan? Memang kenapa saya larang? Karena itu belum 7 bulan. Kebetulan sekarang udah 7 bulan lewat, ucap Rizky Billar. Dirinya juga menjaga pantangan dan nasihat orang tua tentang kehamilan sebelum usia kandungan 7 bulan. Maksudnya, kadang orang tua bilang jangan gini, nanti takutnya gini gitu. Ada pantangan-pantangan lah, ujar Rizky Billar. Untuk usia kandungan yang sudah besar, Rizky Billar pun semakin berusaha membatasi pekerjaan Lesti agar tidak letih. Saya terapkan, sekarang saya bilang ke Dede, jangan dulu belanja sebelum 7 bulan. 1-2 sih nggak masalah, tegas Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.